satu hal yang harus kita lakukan, yaitu berdoa. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Berdoa sebelum belajar dimulai. Ya Tuhan, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita doa sekali lagi untuk teman-teman yang beragama Muslim. Tundukkan kepala, berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kita kali ini kita akan membahas jenis tanaman. Tanaman apa lagi? Tanaman yang selalu kita makan setiap harinya, yaitu tanaman sayur. Ada apa saja sih jenis-jenis dari tanaman sayur? Yuk kita lihat jenis tanaman sayur. Yuk ikut Bu Guru berbelanja sayuran sambil mengenal jenis-jenis dari sayur. Ini dia salah satu jenis sayuran yang namanya kentang. Ini adalah kacang panjang. Sedangkan ini adalah wortel. Kalau yang ini namanya jagung. Ini jenis dari sawi putih. Kalau ini adalah kul. Sedangkan ini namanya kubis. Lalu ini namanya mentimun. Sedangkan yang ini namanya terong. Kalau ini namanya kecambah. Ini namanya manisa. Buncis, sawi hijau. Sedangkan ini adalah daun ketela. Itu tadi jenis sayuran yang bisa Bu Guru sampaikan kepada anak-anak semua. Coba cari tahu lagi ya, jenis sayuran lainnya ada apa saja? Sebutkan ya jenis sayuran yang ada. Ketemu lagi dengan Bu Guru lain waktu dan selalu semangat setiap harinya. Dadah! Kali ini yaitu main pasang angka. Apa saja yang kita siapkan? Ada kertas yang sudah ada gambarnya dan juga ada angka. Kartu-kartu angka ini ada beberapa angka loh yang akan kita cocokkan dengan kertas yang ada gambarnya ini. Sesuaikan ya dengan jumlah dan juga warnanya. Ada angka berapa saja? 8, 5, 9, 8, 6, dan angka lainnya lagi. Kita mulai ya main kita. Kita mulai dari kotak yang pertama, berwarna merah. Ada berapa ya? 1, 2. Kita cari kartu angka 2 dengan warna merah. 1, 2, 3, 4. Kita cari ya dengan warna ungu. 1 dengan warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yang berwarna hijau.
selesai deh. Selamat bermain.